Operasi razia pasar terus berlangsung dengan mendatangi toko-toko yang menjual rokok. Dengan penuh ketelitian, petugas gabungan yang telah ditugaskan memeriksa satu persatu rokok yang beredar di pasaran. Penindakan yang dilakukan pun juga tak semata hanya melakukan operasi saja, namun juga mengedukasi kepada para penjual mengenai rokok ilegal, sehingga penjual diharapkan memiliki paham serta menyamakan persepsi mengenai rokok ilegal yang harus ditiadakan agar negara tidak dirugikan dan menciptakan masyarakat yang jujur dan selalu patuh pada peraturan yang berlaku, sehingga jual-beli berjalan dengan lancar dan tak ada pihak yang dirugikan. Untuk penjelasan yang kami sampaikan terkait sedikit edukasi terkait rokok ilegal, gimana sih bentuknya rokok ilegal itu? Yang pertama itu rokok polos. Rokok polos ini rokok yang tanpa dilekati pita cukai, yaitu gimana? Ini penyelewengan yang sangat jelas karena tidak dilekati pita cukai. Terus yang kedua, rokok yang dilekati pita cukai berbeda. Misalnya, rokoknya ini produksinya SKM, sigaret kretek mesin, tapi dilekati dengan pita cukai sigaret kretek tangan gitu. Jadi kan ini berbeda. Jadi kayak menghindari cukainya gitu. Terus ada juga pita cukai berbeda, misal satu bungkusnya itu berisi 20 batang, tapi dilekati dengan pita cukai yang 12 batang. Itu juga penyelewengan cukai. Terus yang ketiga, pita cukai palsu. Di mana pita cukai palsu ini kebanyakan pita cukai yang hasil dari fotokopi. Jadi warnanya hitam putih, nggak seperti pita cukai yang asli, yaitu ada hologramnya yang terlihat, kalau kasat mata terlihat mengkilat, sama warnanya itu cerah. Operasi pasar terus dilakukan dengan menyisiri pasar dan berinteraksi langsung dengan beberapa penjual. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan Kota Kediri zero rokok ilegal. Tempat yang kita cek, terus kita lihat tidak kita dapatkan rokok ilegal. Yang mana rokok ilegal itu rokok satu, pertama rokok tanpa cukai, terus kemudian rokok dengan cukai palsu, terus kemudian rokok dengan cukai bahasanya tidak sesuai dengan yang ditempelkan atau jenis rokoknya, terus kemudian rokok yang cukainya itu merupakan cukai bekas, jadi cukai lama itu ditempelkan. Dan alhamdulillah dari beberapa lokasi kita tidak dijumpai pelanggaran tentang rokok ilegal tadi.